Saudara, seorang pemotor menghadang bus yang melawan arah di Lamongan, Jawa Timur. Aksi penghadangan sempat diwarnai cekcok, bahkan motor pengendara sempat dijatuhkan ke jalan. Video amatir warga memperlihatkan saat seorang pemotor menghadang bus yang melawan arah di jalur Babat Lamongan, Jawa Timur. Sempat terjadi cekcok antara pemotor dan pengemudi bus. Bahkan motor milik pengendara dijatuhkan ke jalan hingga akhirnya disingkirkan ke tepi jalan. Aksi ini sempat membuat kemacetan di jalan tersebut. Sementara pengemudi bus telah ditilang polisi karena melanggar dengan melawan arus. Mengikuti saran daripada penumpang dan juga kondektur itu untuk ngeblong, dan beberapa meter kemudian ada pengendara R2 ini yang menghadang. Mereka minta untuk kembali ke lajur sebelah kiri, mengikuti lajur aslinya. Kemudian tidak berapa lama ada sedikit perdebatan, ada juga penumpang yang turun dari bis tersebut, ikut perdebatan itu. Dan situ ada terjadi cekcok, kemudian ada tarik-tarikan.